setelah 78 tahun lamanya, pemerintah Belanda akhirnya mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan resmi tersebut disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Parlemen Belanda pada Rabu kemarin. Rutte menyatakan bahwa dirinya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo untuk melihat bagaimana hal ini bisa diterapkan bersama. Presiden Joko Widodo merespon baik pernyataan Perdana Menteri Belanda tersebut. Kendati demikian, Jokowi akan meminta masukan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Jokowi, pengakuan Perdana Menteri Belanda tersebut bisa berdampak ke banyak hal. Ya, bagus. Tapi nanti kita melihat, saya akan minta masukan dulu ke Menteri Luar Negeri. Karena itu impact-nya kemana-mana.